Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Udah sampai mana ya kemarin ya? Gue lupa. Gue cuma pengen ngasih tahu kalau misalkan visualnya agak beda, itu karena gue lagi pakai webcam. Biasanya kan gue itu selalu rekamnya kan pakai HP ya. Tapi kali ini gue pengen coba pakai webcam supaya nanti bisa lebih praktis lagi kalau misalkan channel gue udah bisa live stream mungkin. Jadi ya sambil belajar-belajar dan sambil coba-coba gue pakai webcam. Mudah-mudahan sih tetap bagus ya hasilnya. Meskipun gue udah berasa sih ada perbedaan warna yang gue lihat saat ini dengan yang biasa ya. Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa nyaman untuk ditonton dan mungkin bisa mempermudah gue dalam ngedit videonya lagi. Oke, gitu aja. Kita langsung masuk aja ya ke game ya. Yuk. Oke, kemarin kita baru nyampe sini ya, baru keluar dari yang bekas pesawat ya kalau nggak salah. Gue rada-rada lupa, sorry. Terus tombolnya gue juga lupa lagi. Apa ya? No. Oke. Sumpah ini gue lupa apa aja tombol-tombolnya. Mudah-mudahan masih ada hint-nya sih. Apa ini? Oh. Apa ya? Oh, kita ngendaliin robotnya. Agak sulit ya. Terus. Oke. Wah, oh, baru lagi nih kita bisa ngendaliin robot. Ngomong-ngomong, gue ngeliat muka gue di OBS putih banget ya. Jadi nggak biasa gue. Gara-gara pakai webcam nih kayaknya. Nanti gue atur lagi deh gimana warnanya biar pas. Salfok gua. Ayo, jangan takut. Ayo. Oh. Naik getek mereka. Cantiknya bintang-bintangnya. Wow. Asli. Ada ikan gede banget nih. Ikan kan itu? Bukan naga kan? Oh iya, ikan. Ikan paus, paus versi ya mereka mungkin. Ini ngomong-ngomong gue gak ngejalanin apapun. Masih cutscene ini. Nah, udah. Oke. Wah, gila warnanya sih. Gue masih miss sih. Apa? Cantik banget gitu perpaduan warnanya. Dan ngomong-ngomong ini gue baru balik lagi. Jadi gue kemarin habis mudik sebentar.
Dan game pertama yang gue coba mainin itu, gue pengen lanjutin si Planet of Lana ini sih. Tadinya gue pengen main game Fate Samurai Remnant ya. Cuman kayaknya itu kalau bisa sih nanti gue pengen coba live stream sih pakai game itu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat nanti. Tadi gue pengen ngontenin si Fate Samurai Remnant, cuman kayaknya gimana caranya? Kok gue lupa? Oh itu. Tadi gue pengen ngontenin Fate Samurai Remnant, cuman kayaknya kok lebih enakan itu main live stream ya. Apa tuh? Oh oke. Kita bisa ngendaliin si makhluknya ini ya. Sebelumnya bisa gak sih? Kok seinget gue gak bisa ya? Udah. Oke. Ya ini gue masih baru banget belajar OBS, gue nggak ngerti sebenarnya sebelumnya. Dan karena gue pengen coba-coba live stream, ya gue belajar sih OBS dari awal, masih coba-coba ini sih. Terus wah, gue sih makasih banget ini masih dikasih tahu kontrol-kontrolnya apa aja. Kalau enggak gue udah lupa total sih sama kontrolnya ini. Lupa suruh maju. Oh, itu dia tuh. Kayak jauh juga. Pamaki. Pamaki. Hello. Gua kira itu bisa diinjak. Aduh, hoki banget dah. Untung aja. Oke, langsung. Waduh. Selamat. Head. Apa ini tuh? Kita lambat ya di sini. Waduh. Oke, kalau di situ ternyata lambat deh jalan kita. Sabar kayaknya sih kuncinya. Dari dulu juga harus sabar kita. Oke. Oh, sama loncatan juga pendek sih. Gue cara lihat gue udah rekam berapa lama gimana ya? Oh itu, sorry. Salfok sedikit. Soalnya gue akan memberitikan game ini sekitar 30-an menit. Perasaan tadi nggak mati. Kok di sini mati ya? Oh, kayaknya karena udah dibunuh sama robotnya tadi ya.
Yalo, muy. Oke. Eh, gimana sih ini? Nah. Oke. Lah, kemana? Kayaknya ke situ deh. Tapi caranya gimana? Coba gue cek dulu sebelah sana ada apa. Itu aman. Yang penting kita nggak nginjak tengah-tengahnya sih kayaknya. Waduh, ada lagi. Eh, bukan kemari ya? Oke. Kejebak gua. Sip, berarti kita harus ngontrol robotnya lagi. Oh, kita bisa ngontrol robot karena udah pakai gelangnya itu ya? Ngontrol robotnya agak susah ya. Kayak Flappy Bird dia. Nah. Oke. Ya, kita hancurkan mereka. Eh, ini ada si itu lagi. Apa namanya? Eh, itu ya. Ada apa sih namanya? Potongan-potongan itu loh. Potongan gambar itu yang gua kemarin-kemarin sempat nyari cuman nggak tahu di mana. Akhirnya baru lihat lagi. Oke. Kita ke situ ya berarti. Eh, bener gak sih kita? Oh, kita ke sini. Gue lupa kameranya mirror. Selalu ada experience baru ya. Nah, ini nih. Oke. Dia tuh tersembunyi di mana-mana. Cuman gua nggak tahu di mana aja tempatnya. Oke, itu tadi achievement. Eh. Berarti kita udah otomatis turun ya. Oh iya kan gue harusnya eh ini udah mati kan. Ya kalau kita mati dia hidup lagi. Baru tadi gue mau ngomong kan, kalau misalkan, ya apa sih kok kalau misalkan, gue kemarin itu pas ngedit tuh gue pengen masukin death count-nya kan, gue berapa kali mati, terus si, siapa nama kucingnya, Mui ya, eh Miu, Mui kayaknya, kalau si Mui itu mati juga berapa banyak gitu death count-nya. Tapi pas ngedit gue lupa. Ya udah, hasil gue death count-nya gue masukin di deskripsi aja ya. Jadi kalau ada salah gue juga bisa edit di situ.
Yang pasti banyak sih gue udah deadconnya. Si Mio, Mio lagi, Mui sih dia nggak bisa ke bawah. Kita harus jemput dia deh. Lu nggak bisa gelantungan sih Mui. Ini kalau gua langsung turun, meninggoy nggak ya? Oh nggak, aman. Itu apa? Gelap-gelap di ujung. Kayak asap gitu, kayak kebakaran ya. Oh, bener. Ayo sini mau. Lah. Itu bisa. Berarti oh ke situnya ya yang nggak bisa ke sana. Harus mirror ya. Nah, ini kebakaran apa nih? Apa dia? Nah, ini dia nih. Apa itu? Oh, masih ada desa yang dihancurin nih. Ngumpet-ngumpet. Kita ngumpet dulu. Oke. Wah, banyak banget ini. Sebelah mana nih? Itu situ nanti itu. Oke. Harusnya sih situ dulu ya. Yang paling ujung dulu. Wait, wait, wait. Dimatiin juga ternyata. Mui gue suruh sini deh. Wait, sini. Nah, ini gue naik dulu. Oh, itu mesin kontrol itu di atas. Thank you.
Lupa gue tarik. Nah, gue harus kemana nih? Kayaknya sih sini dah. Iya betul. Tapi gue cek-cek dulu. Ah, kenapa tuh? Oh, jaringannya nggak nyampe ya? Ini sebelah mana ya? Atau sini dulu? Coba. Oke. Terus gue suruh si... bisa kan? Nggak bisa ya? Apa? Bentar. Berarti sini dulu. Nah. Terus. Si Miu loncat bisa lah. Olay. Harusnya. Gimana ya? Oh, enggak. Ini benar. Terus gue suruh Mui di sini. Ima. Nah, gue nyalain yang itu. Oke. Ini pas banget. Ima Mui. Olay. Oke. Kialo. Kok gak nyampe? Ke bawah kah? Si Mui aja nyampe loh. Oke, gue kurang ujung kayaknya. Lari gimana dah? Emang lari kita gitu doang ya? Harus ujung banget ternyata. Nggak lucu kan kalau 7 menit gua habisin buat mati-mati terus di situ. Untungnya enggak. Apalagi nih, masuk ke dalam gua lagi kah? Oke. Oke. Kayak kita harus ngambil apa tuh? Batang pohon itu deh.
Bentar, sabar. Eh, nggak nyampe ya? Oh. Untung aja. Baru bisa naiknya di sebelah sini. Sabar, sabar. Emang harus selalu sabar main kayak ginian. Oke. Sip. Gue pengen ke sana dulu deh. Oh, itu buat ngebuka ya. Berarti ini harusnya diturunin kan? Kita loncat di atasnya aman kan sebenarnya? Coba. Oh, aman. Ah. Aduh. Gue pengen maju dulu terus baru turun, malah kepencet turun dulu. Oke, gue narik kayunya. Eh, salah. Ayo, ayo, ayo. Tarik, tarik, tarik. Aduh, gak keburu, gak keburu. Aduh. Bodoh. Harusnya nunggu gua. Ya. Ya belum turun lagi. Gua harus ngulang dong. Mati aja atau ngulang? Ya udahlah, ngulang sana lah. Mati-mati juga gua. Kay. Apa mendingan gua buang ke depan? Nah, iya, lebih praktis. Untung aja. Gue kebencet. Masih on. Gue offin dulu. Sabar. Oke, stop. Deg-degan ya.
Gue pikir meninggal. Olay. Kenapa musiknya berubah nih? Wow. Oh. Ini kita aman kah lewat sini? Wow. Wah, gila keren sih ini. Keren tuh kalau ada robot raksasa terus kita jalan di bawahnya sih, emang kayak apa Star Wars yang waktu itu tuh apa ya, gue lupa lagi scene-nya, pokoknya ikonik deh gitu. Ih, udah 30 menit nih, habis ini kali ya. Seru sih ini musiknya. Tadi udah save belum ya? Gue lupa lagi. Oke, kita harus naik dulu kayaknya. Oh, gini. Nah. Harusnya gue berhentiin tadi ya? Iya, oke. Kayaknya gue berhentiin dulu sampai sini. Sekarang kita udah bisa ngendaliin si robot pakai alatnya, gelangnya itu ya kalau nggak salah sih. Terus juga ada beberapa hal yang baru juga yang kita dapetin di permainan kita kali ini. Ya, overall masih seru banget. Gue yang baru balik mudik terus langsung kangen main game ini. Satu hal yang gue lakukan langsung pengen main game ini. Langsung aja gue satu game pertama yang ada di otak gue ini doang. Ya, sekali lagi gue mau infoin kalau misalkan ada perubahan visual sedikit, soalnya mulai sekarang gue bakalan pakai webcam. Soalnya dulu itu sebelumnya gue pakai HP untuk ngerekam. Kenapa gue pakai webcam? Untuk mempermudah sebenarnya sih nanti kalau misalkan channel gue udah bisa live streaming. Jadi gue bisa atur-atur semuanya di OBS. Sebenarnya pakai HP bisa, cuma kalau pakai HP itu dia kayak terbatas gitu sih. Jadi PC gue itu belum ada colokan Type-C. Kalau gue pengen ngerekam pakai HP itu nggak bisa sambil ngecas, jadi ya lebih sering nyedot baterai daripada ngecasnya. Nah, sebelumnya itu gue rekamnya pakai laptop, di laptop gue udah ada Type-C, makanya dia bisa sambil ngecas. Nah, nantinya kalau misalkan gue mau live stream kan gue nggak bisa lagi display capture itu pakai laptop, kan agak susah juga ya, agak ribet juga. Jadi untuk mempermudah gue makanya beli webcam khusus untuk nanti kedepannya. Makanya gue juga sambil tes juga di video kali ini. Soalnya kemarin pas gue mudik, gue sempat mampir ke tempatnya temen gue, si Andri dari channel TNM. Ya, di situ gue belajar-belajar dikit lah tentang live streaming. Gue juga dikasih tahu untuk coba live stream sama dia. Ya, pastinya nanti gue pengen coba live stream kalau misalkan channel gue udah bisa. Tungguin aja, gue gak tahu kapan. Tapi saat ini gue lagi live di TikTok, cuma ya gak ada jadwal rutin sih. Pas gue pengen nge-live aja. Makanya mungkin yang nonton dikit gara-gara gak ada jadwal pastinya kali ya. Ya, mungkin nanti kalau udah mulai live stream di YouTube, gue bisa ada jadwal pastinya. Yang pasti nanti pas live stream gue pengen coba main game yang udah gue beli. Dan gue sebenarnya gak sabar sih pengen maininnya. Judulnya itu Fate Samurai Remnant. Ya, itu gue udah beli di Nintendo Switch. Nanti gue juga pengen setting-setting juga gimana caranya gue bisa ngubungin Nintendo Switch ke OBS. Terus abis itu, ya gitu lah pokoknya gue masih belajar banget. Tungguin aja, semoga ya nanti lancar-lancar aja semuanya. Oke, gitu aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Bye-bye.